ini kan 2 tahun pernikahan ya. Jadi sebenarnya buat saya itu nggak penting digugat atau tergugat. Kalau saya menggugat itu udah dari 100 tahun pernikahan saya. Cuman kan ya namanya perempuan kan pasti punya adaptasi ya bang, pengen apa supaya hubungannya juga kan masa baru nikah cerai pengennya sih saya sih baik-baik nggak mau ribut apapun. Jadi kalaupun misalnya kita harus bisa pun nggak ada pertentangan, kaget lah pasti kan, saya kan yang support dia juga ya dari awal sampai sekarang. Sih tadi kan saya bilang kalau misalnya nggak nyangka juga enggak sih ya, karena kan dari tahun pertama ya, dari tahun pernikahan saya yang pertama, namun kan ya dijalanin ya. Mama dia dari Turki juga masih komunikasi, jadi sering WhatsApp walaupun nggak dengan bahasa Turki yang lancar, ya cuman bilang ya li saya mama saya lebih banyak, udah gitu doang sih komunikasinya. Orang tua juga nggak ikut campur terlalu banyak biasanya. Begitu juga dengan dari keluarga saya. Minggu yang lalu ya, masih nggak normal ya sih. Jadi sebenarnya apapun itu ya, maksudnya ya kita kan ketemu baik-baik, terus bisa pun harus baik-baik. Jadi nggak mau buka aib apapun ya bang ya. Intinya ya baik-baik aja. Kalau netizen mah atau apa, ya maha benar kan mbak. Gak apa-apa, mau komentar apapun. Nah dia baik kok. Secara pribadi dia baik, makanya kami ingin tahu sebenarnya ada apa sih. Doain aja mbak yang baik-baik. Makanya agenda berikutnya ada mediasi. Di mediasinya sudah penunjukan mediator. Mudah-mudahan dalam agenda mediasi ini ditemukan titik temu. Kita berdoa aja yang terbaik. Kalau memang masih ada solusi, kami berharap, kami dari tim kuasa hukum masih berharap terjadinya komunikasi yang baik dulu, dan komunikasi yang baik. Kalau hubungan masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi, ya maaf. Sebenarnya pengennya semua baik-baik ya, terlepas nanti jodoh kita udah selesai, pengennya semuanya baik-baik, komunikasi baik-baik, gak mau ribut-ribut juga sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.